Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ustaz Dr. Andes Haji Heri Kuswara MA dari Yayasan Yapit, dan yang kami hormati para pengurus RW, RW 11, RW 12, RW 13, dan para pengurus RT, dan bapak-bapak ibu sekalian jamaah Masjidul Huda dari Mawar 1 sampai Mawar 11, dan juga bapak-bapak di lingkungan sekitar Masjidul Huda di luar dengan yang pas berbarengan dengan Ramadan ini adalah penggalangan dana. Alhamdulillah sudah tercapai dengan pembangunan atau perbaikan menara kubah yang tadi sudah disampaikan juga bahwa alhamdulillah sudah tercapai target dari sekitar 75 juta itu berkat dari bantuan para jamaah semuanya, dan kami sebagai pembina juga sangat optimis bahwa ini mudah-mudahan bisa mencapai target. Alhamdulillah target itu tercapai. Dan Pak Heri, saya Pak Ustaz, saya sampaikan bahwa kami dari tahun 90-an itu sudah ada hubungan terkait dengan dakwah, dengan lembaga ikhwah. Jadi tahun 90-an sudah zamannya Pak, dan bulan putra saya yang pertama itu pernah mendidik di ikhwah. Jadi dan memang terputus, sebenarnya alhamdulillah dilanjutkan dengan di yayasan, karena waktu itu yang sudah berkembang itu yayasan dakwah Islam itu ada di Jati Makmur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Heri Kuswara MA, yang calon, yang saya dengar itu calon kuat untuk menjadi wali kota Bekasi. Amin, amin, amin. Dan kepada Bapak RW 012 bersama staf dan kepada Ibu dan Bapak RT-nya, terima kasih telah melangkahkan kaki untuk datang di acara ini. Dan kepada Bapak-Bapak RT 011, RW 011, beserta RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, dan bersama stafnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kepada Ibu-Ibu Hazrat dari Masjid Al-Barokah dan Masjid Nurul Huda, dan kepada juga pengurus Yayasan Nurul Huda Kapak, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya menggarisbawahi di sini, syukur alhamdulillah kita sudah melewati momen-momen yang terpenting pada tanggal 14 Februari
yang lalu kita telah melangkah melunasi kewajiban itu untuk kewajiban pemilu kepada para warga khususnya Bekasi, warga Keranggan yang telah melaksanakan dengan syukur alhamdulillah tidak ada insiden satu apapun di kelurahan atau kecamatan jadi sempurna. Kedua, momen yang kedua itu ialah acara bulan Ramadan yang telah kita lewati bersama. Alhamdulillah kita telah melunasi dengan begitu khusus untuk sama-sama kita membaca Al-Quran terus bersama kita taklim di masing-masing itu. Tapi saya sedikit mengulangi apa yang Bapak Putra Desus utarakan di sini, bahwa di TKA Gunung Putra telah anak-anak setiap sore membaca juz 30 atau di sini. Tapi mudah-mudahan di sini ada pengurus atau yang mengajar di Masjid Al-Barokah yaitu Ibu Haja yang mudah-mudahan insya Allah yang tahun bulan Ramadan yang tahun akan datang mudah-mudahan di Masjid Al-Barokah juga membaca juz 30 itu. Jadi sama-sama kangen untuk mendengarkan alunan dari juz amwa itu. Mungkin acara sekarang itu acara halal bihalal, mudah-mudahan kita sama-sama untuk mempererat perhubungan saudara kita di RT atau di RW 011 atau 12 atau di lingkungan RT 010 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Beliau sejak kecil hingga SMA beliau dibesarkan di pesantren. Beliau juga merupakan lulusan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat dan beliau merupakan lulusan S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Adapun beliau merupakan putra Bekasi asli. Saat ini beliau tinggal di Jati Asih dan pemilik sekaligus pendiri dari Pompes Yapit, Pondok Pesantren Yapit beserta orang tua beliau. Dan saat ini beliau merupakan pembina Yayasan Pesantren Yapit. Beliau juga merupakan ketua DPD Bekasi dan beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini mari kita doakan juga beliau merupakan calon Wali Kota Bekasi 2024 hingga 2029 dari Partai PKS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai profil dari guru kita yaitu Ustaz Dr. Andes Haji Herik Koswara MA. Kepada Allah dan yang kedua bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ketakwaan yang sudah kita raih selama bulan suci Ramadan ini harus kita pertahankan. Kan tujuan ibadah puasa ini Bapak Ibu bertakwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan yang sudah kita raih selama satu bulan kemarin ini tidak boleh hilang. Karena ketakwaan ini dia tidak mengenal tempat dan waktu. Jangan sampai kita bertakwa itu hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai takwa ini hanya di masjid saja.
Tapi ketakwaan ini, Bapak sekalian, harus tetap ada dalam diri kita, meskipun kita berada di pasar, di kantor, di luar rumah, maupun di bulan-bulan lainnya di luar bulan suci Ramadan. Ini yang disebut oleh para ulama kita, salafuna soleh, dengan ungkapan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah dan jangan kalian menjadi hambanya bulan suci Ramadan. Kalau hambanya di bulan Ramadan saja, soleh kita, ketakwaan kita hanya di Ramadan saja. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah kunu rabbaniyin, kita menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hambanya bulan Ramadan. Sehingga takwa kita ini harus tetap ada, baik Ramadan maupun di bulan Ramadan, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang menjadi modal takwa kita untuk nanti menghadap Allah. Nah, agar ketakwaan ini tetap ada, Bapak sekalian, Dr. Abdullah Nasiruddin mengingatkan ada 5 cara yang harus kita lakukan agar ketakwaan ini tetap ada di dalam bangunan diri kita. Yang pertama, beliau katakan untuk takwa ini bertahan dalam diri kita ini, yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama, al-mu'ahadah. Kita harus senantiasa ingat terhadap janji-janji kita kepada Allah. Ya, apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah diantaranya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah yang pertama. Sesungguhnya sholat yang aku lakukan, ibadah yang aku lakukan, hidup dan mati itu hanya karena Allah. Jadi jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Ini mu'ahadah, janji kita kepada Allah yang pertama itu. Tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali atas dasar ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan nafar. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan sesuai dengan janji kita kepada Allah hanya karena Allah. Ini namanya mu'ahadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, untuk menjaga ketakwaan ini yang pertama apa tadi? Al-mu'ahadah. Ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, agar terjaga ketakwaan kita kepada Allah, yang kedua apa kata Dr. Abdullah Nasruddin? Yang kedua adalah al-muraqabah. Raqabah yuraqibu muraqabatan. Artinya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muraqabah. Dalilnya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman bahwa dimanapun kita berdiri saat kita sholat itu Allah mengetahuinya. Ketika kita berdiri di saf pertama, kedua, ketiga, Allah mengetahui. Bahkan ketika kita dari berdiri kemudian sujud, itu pun Allah mengetahui gerak gerik kita. Karenanya Bapak sekalian, muraqabah Allah ini, merasa diawasi oleh Allah ini, harus betul-betul tumbuh dalam diri kita, sehingga insya Allah, kalau sifat ini ada, kita tidak akan berani maksiat kepada Allah. Ya, CCTV Allah itu selalu ada di mana saja, baik dalam kondisi ramai maupun dalam kondisi sepi. Baik ketika di masjid maupun ketika kita ada di mana saja, muraqabatullah ini harus senantiasa ada di dalam hidup keseharian kita yang kita alami hari ini. Itu yang kedua, muraqabatullah. Yang ketiga, sekalian, agar ketakwaan ini tetap ada dalam diri kita, yang ketiga adalah al-muhasabah. Hasabah yuhasibu muhasabatan. Harus banyak melakukan introspeksi terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan. Dalilnya dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi muhasabah ini sebuah keniscayaan. Orang yang bertakwa kepada Allah di antara programnya adalah banyak melakukan introspeksi terhadap amal-amal yang sudah dia lakukan. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan, hisab diri kita, bagaimana tilawah Quran kita, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana infak kita, apakah sama dengan bulan Ramadan atau di bulan Syawal ini terjadi penurunan. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan, hisab, hitung-hitung, jangan sampai nilai rapor kita turun, ada warna merah ketika di bulan Syawal ini dibandingkan dengan bulan Ramadan kemarin yang kita lakukan.